Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I am fine, thank you. Hari ini kita akan belajar tema 8, tema 3, pembelajaran yang ke-6. Mengurutkan waktu dengan satuan tidak baku. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali, Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman lihat, ada pelangi, warnanya indah sekali, merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, sekarang dari gambar berikut ini, urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut. Kerjakan di rumah ya. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi apa? Kita akan bernyanyi lagu Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Siapa yang sudah bisa bernyanyi lagu Pelangi? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan, hore. Oke, bagus sekali. Sekarang kita akan berlatih. Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu Pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu Pelangi. Lagu Pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membacakan cerita. Ayo ready? Oke, ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan dua kali lagu Pelangi. Giliran Edo bercerita. Edo bercerita ternyata lamanya membacakan cerita hanya satu kali lagu Pelangi. Oke, lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Oke, sudah mengerti anak-anak? Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tulis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan Ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home and be careful. See you. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.